Halo netizen, beredar sebuah unggahan yang viral di berbagai akun media sosial mengenai adanya seorang emak-emak yang nekat menghina Ibu Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Iryana Jokowi. Dalam unggahannya tersebut, wanita tersebut merekam dirinya saat menghina Ibu Iryana dan diuploadnya ke akun sosial medianya, lalu akhirnya postingan tersebut viral di berbagai akun medsos dan mendapatkan kecaman kritik yang sangat pedas dari berbagai kalangan warganet. Berikut adalah cuplikannya. Iryana Pepe busuk, bandingin dirimu dengan aku. Sudah muka tua, lihat bersanita, cantik sekali kan. Oh, sudah tua Iryana Pepe busuk yang sudah mati bulan. Makanya presiden suka sama saya. Nah guys, sebenarnya hal ini tidaklah dibenarkan ya. Walau gimana pun presiden maupun ibu presiden dalam hal ini adalah sebagian dari lambang negara yang sebenarnya harus dihormati. Terlepas dari adanya kesukaan atau tidak kesukaan terhadap rejim yang berkuasa, seyogyanya kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia tidaklah pantas menghina orang lain, apalagi dalam hal ini istri presiden. Ini adalah sebuah tindakan nekat yang terbilang sangat konyol dan tidak bisa dibenarkan. Gimana dengan pendapat para netizen? Silahkan jika ada yang ingin menanggapi postingan ini bisa berkomentar di kolom komentar. Semoga postingan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.